Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memasak kari ayam kentang dengan bumbu-bumbu khas Jawa. Kita siapkan bahan-bahannya dulu, kentang dan wortel. 4 batang wortel dikupas. Kentangnya juga dikupas dulu. Kemudian dicuci sampai bersih. Setelah dicuci bersih, wortel dipotong kecil-kecil atau menurut selera. Kentangnya juga dipotong kecil. Kita cuci sampai bersih ayamnya, kemudian dipotong kecil-kecil atau menurut selera. Satu bawang bombay diiris agak besar sedikit. Bawang merah dan bawang putih dihaluskan. Kita siapkan serai, daun jeruk, lengkuas, kayu manis, dan bunga lawang. Kunyit bubuk, santan dan bumbu kare. Bahan-bahan sudah siap semua. Tumis ayam sebentar, 10 menit untuk menghilangkan airnya. Panaskan minyak, tumis bawang bombay. Daun jeruk, lengkuas, serai, bunga lawang, kayu manis. Bawang merah, bawang putih yang sudah dihaluskan. Kunyit bubuk. Bumbu kare instan. Aduk sampai harum baunya. Masukkan kentang. Wortel. Ayam. Kasih air secukupnya, aduk merata dan masak sampai empuk. Kasih 1 sendok makan garam, 1 sendok teh penyedap rasa atau Royco. Kemudian masukkan santan. Aduk sampai merata supaya tercampur semua. Kari ayam sudah matang, siap dihidangkan. Selamat mencoba ya teman-teman.